kita bakal di ini nih ya, mau kalian sepul ya. Guys, welcome back to my channel. Selamat datang lagi di channel kebanggaan di Indonesia, ML Mario. Oke, jadi hari ini itu niatnya gue sama teman gue yang mungil alias Gilang Samiaji, kita tuh pengen dress each other gitu. Kita pengen dandanin satu sama lain. Mungkin di challenge ini agak susah karena kalian tahu kalau teman gue itu badannya sekurus itu. Jadi kayak ini agak challenging gitu, dia bakal dandanin gue dan gue juga bakal dandanin dia. Nah nanti di video yang dia dandanin gue itu bakal ada di channelnya dia. Sekarang gue mau berangkat dulu. Ini gue, mungil! Boy, tang lu lama banget ya lang. Dompet gue ada di... Dompet gue ada di mobil lu nggak? Duh, dompet gue mana? Dandan ini gimana? Lu nggak ada duit. Aduh, dompet gue mana ya? Shit, gue malam nggak ada di sini loh. Bantu gue anjir. Yeah! Oke, jadi kalau gitu ya udah, nanti kita bakal ketemu aja pas kita udah di sana. Kita mau pilih-pilih baju dan segala macam, dan kita bakal lihat hasilnya gimana. Apakah selera fashionnya Gilang Samiaji ini akan bagus? See you guys there. Dah. Tadi lo bilang lo dandanin gue, lo dandanin, tapi lo nya di channel lo. Lo dandanin, kan hasil dandanannya gue. Gue dandanin lo, nanti di channel lo hasilnya. Iya. Terus gue dandanin lo, nanti hasilnya di channel gue. Kok lo? Gue dong. Anyway, jadi tadi gue mau pakai kamera kan, tapi sama satpamnya gak boleh ngerekam gitu. Katanya harus ada perizinan dan segala macam, which is rabeka banget. Dan emang ya perlu. Tapi ini sekarang kita mau masuk ke Zara, jadi kita serahkan HP ke dia lagi. Dia belanja di mana anjir? Gua nggak mau ya dia belanjain gue di. Kayaknya dia belanjain lo di. Oke guys, jadi ini sebenarnya agak sulit ya untuk mencari baju buat si Gilang Samiaji, karena kalian tahu kan dia itu. Ini kurus banget, dia tuh kurus banget. Jadi cari baju untuk orang yang ukurannya XXXXXS itu susah banget. Gilang pakai apa namanya? Pakai kemeja. Kita beliin dia kemeja aja. Ini buat gue juga cocok. Buat gue cocok. Terus tapi ya lu udah digaji. Anyway guys, kayaknya gue bakal belanja buat gue juga karena baju lu cuma. Ini buat Gilang bukan buat lo. Ini buat gue. Gilang tuh gak suka pakai slides. Why? Gue gak tahu ya, antara dia gak suka apa dia gak mampu beli. Ini gak mampu deh, jadi gue denger ada yang manjol gue. Gak ada. Kalian mau lihat orang tercakap di bumi gak? Ada, gue kemarin abis ngeliat di Time ada orang tercakap di Indonesia nomor 2. Siapa? Oh, jadi dia double face gak sih? Double face, what do you mean double face? Jadi dia pakai kaos, terus pakai face lagi. Tapi lucu banget pasti. Iya kan? Terus pakai celana pendek. Dia XL. Aduh, kenapa badan dia sih? Sorry. Karena ya, gue lebih fokus untuk belajar ke diri. Karena lu terlalu egois. Serius? Gue lupa tujuan video ini kan. Mil, yang lu udah dapat buat Gilang apa apa aja ya? Pas sama topi. Mil stop ya, Mil, gue yakin banget Gilang langsung cari buat lu tahu. Friends out, di sini gue udah belanja 4 atau 5 item buat gue dan Gilang baru 2. Gue tuh dari tadi nyari HP gue dan gue lupa kalau HP gue pakai buat ngerekam. Lo kenapa gak ngomong? Kita mau nyari satu aksesoris, karena kalau entah aksesoris, entah daleman, entah apa, kita mau cari di BSK. Jadi biar Gilang lebih berwarna dikit sekarang. Halo,
Kayaknya lu harus beliin kalung deh atau cincin. Iya. Longgar nggak ya? Iya, itu buat dia. Kan dia suka warna pink. Nah, jadi karena dia perempuan, kita kasih sisi perempuannya. Oke, jadi ini udah. Sekarang kita bakal ketemu. Oh ya, by the way, ini kan karena lagi PPKM, jadi kayak toko-toko, store-store gitu, kita nggak bisa langsung ganti baju dan nggak baju ini. Jadi kita nanti bakal coba di apartemennya Gilang aja. Kita bakal cari Gilang dulu sekarang. Bye. Dikit. Jadi kalau gitu kita ke Gucci sekarang. Hah? Nah, ini semua yang lu bujukan ada di sini. Enggak, enggak, lu lihat dulu. Tapi lampunya kok banyak banget ya? Enggak, tapi lu berapa piece? Tahu enggak dia beli buat dirinya sendiri anjing lebih banyak. Oh, pantesan. Rumah. Ya udah. Kita lampunya pertukaran ya. 1 2 3. Oke, jadi ini sekarang gue udah ada di apartemen yang Gilang. Dan sekarang ini udah kita mau final reveal. Kita tukeran bajunya. Iya. Gue yang ngasih baju. Tapi lo jangan lihat dulu ya, soalnya ini ada di YouTube channel. Iya, kalau kalian mau lihat gue didandanin sama Gilang, itu bakal ada di channelnya dia. Kalian bisa klik link yang ada di bawahnya. Link yang di sini. Kita ngerapotin editor aja. Buat gue nanti kan. Ini buat lo. Oke. Ah, itu punya gue. Itu punya gue. Wah, lu. Itu punya gue. Itu punya gue. Mil, kok lu kayak gitu sih? Enggak lah. Hah? Masih ada lagi. Nah. Enggak, tunggu dulu. Ada sebenarnya nih. Kita harus cari satu kaos putih. Karena gue tau lo kan. Oh, enggak gitu cara mainnya. Karena kalau misalnya lo perlu kaos putih, lo beli kaos putih. Lo itu namanya kaos coklat. Itu namanya konsumtif. Wait a damn minute. Wah, emang. Jadi sebenarnya niatnya tuh lo pakai kaos putih. Nah, yang penting karena yang dibutuhin ininya doang. Ini juga part of it atau enggak? Iya, itu part of it. Gue sampai ke sini. Hey, why is it? Woman. Lo mau satu lang? Oh, crazy vibe. Oh. Ini lo mau turn gue into a good look atau ally? Jadi ini lo mau bikin lo kayak anak-anak internasional yang baru pulang sekolah terus tadi ambil kelas olahraga. Anak internasional tuh keren ya. Ini gue jadinya kayak lo, gue pengen gaul cuma gue maksa. Lihat ya details kalungnya, tulisannya vibe, crazy vibe. Terus kacamatanya warna pink, atasnya warna oranye. Ini warna putih, celana gue hitam. Gue bisa pakai ini. Gue bisa pakai ini, tapi semuanya kepisah. Gue bisa pakai ini, tapi gue pakai bawahan yang lain. Menurut gue kalau misalnya ini tanpa kalung akan lucu. Oke, coba kita lepas kalungnya ya. Iya kan, biar terkenal. Terus sepatunya hitam. Atau putih atau enggak? Ini tuh kayak kalau gini, gue kayak Sherpa Evan, kayak lo obes. Tapi emang kita struggle di saat nyari baju lo tuh cuma ukuran. Lihat ya. Tapi lagian gue beli ini. Udah. Itu bisa dipakai untuk berbagai looks. Jadi lo bisa pakai untuk looks lain. Kayak ini bisa lo pakai untuk kayak misalnya lo lagi simple hari ini lo lagi cuma hitam, lo bisa pakai kacamata yang agak ekstra gitu. Dan ini bakal cocok kalau misalnya dia punya sepatu. Air Force, terus kayak ada gambar warna-warninya gitu nih, contohnya kayak gini. Itu bakal cocok kalau misalnya dipakai hari ini di kakinya yang busuk nih. So, yaudah. Nah, sekarang bakalan gue yang didandanin sama lo. Bagus gak yang lo beli buat gue? Bagus lah, giling. Oke, kata dia bakal bagus. Jadi, we'll see. Kita bakal lanjut lagi di channelnya Gilang Sang Yanjing.
kalian rate ya ini berapa outfitnya, nanti yang Emil berapa. So thank you so much for watching, udah kayak gini aja videonya, nanti kita bakal ketemu lagi minggu depan. Jangan lupa untuk like, comment, subscribe, jangan lupa juga untuk share ke tetangga kalian, ayah, ibu, kakak, adik, ani-ani, tetangga, selingkuhan, sugar daddy, sugar mommy, semuanya di share. Dan juga jangan lupa untuk nonton channelnya Gilang, nanti bakal gue taruh di description atau link di bawah sini. Thank you so much for watching, bye.